Keceriaan para lansia ini terlihat jelas di wajah mereka saat bernyanyi maupun menari secara bersama-sama. Ini merupakan salah satu terapi sehat bagi para lansia pada pelayanan posyandu lansia berbasis hiburan yang dilaksanakan di posyandu lansia Desa Pematang Ulin, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Lansia usia 50 hingga 90 tahun ini berbaur menjadi satu, menampilkan kebolehan masing-masing lansia. Ada yang mampu menari, sebagian lagi memperlihatkan kemampuan bernyanyi. Dengan tertawa dan bergembira ini, diyakini mampu menjadi terapi para lansia agar tetap riang dan bahagia sepanjang masa. Sejumlah lansia mengungkapkan sangat bahagia dan gembira setelah mendapatkan pelayanan kesehatan lansia berbasis hiburan ini. Kegiatan ini menurut mereka dapat mengenang kembali masa-masa muda mereka. Ramai seneng kan? Joget. Abang itu seneng banget. Iya. Joget. Hebat kan bang. Izin kali anak putu nih. Kalau saya kerja kena izin kali anak putu nih. Ibu putu nih. Pelayanan posyandu lansia berbasis hiburan ini merupakan salah satu upaya untuk tetap menjaga kebugaran fisik maupun mental para lansia. Di Tanah Bumbu sendiri, perhatian pemerintah daerah terhadap kesehatan para lansia terus dilakukan, diantaranya melalui senam bugar. Untuk itu, pelayanan kesehatan lansia berbasis hiburan yang baru di Tanah Bumbu ini merupakan salah satu upaya baru untuk menjaga kesehatan para lansia. Apa kebiasaan mereka di masa muda? Artinya mereka di masa muda itu mereview lagi ingatan mereka bahwa mereka di masa mudanya senang memantun atau senang joget, senang bernyanyi. Jadi mereka akan terbawa ke masa lalu mereka. Mereka bisa bahagia, menghibur sesama mereka. Kegiatan pelayanan posyandu lansia berbasis hiburan ini digelar sebagai percontohan proyek Arya, perubahan posyandu lansia berbasis hiburan di Tanah Bumbu. Melalui kegiatan serupa, maka diharapkan tidak hanya sehat jasmani, tapi para lansia di Tanah Bumbu juga tetap sehat secara mental, dengan tetap menjaga suasana hati yang riang dan gembira.